Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Angka kematian warga Palestin akibat kekejaman rejim Zionis meningkat kepada 33,843 orang. Dalam tempoh 24 jam lepas, 46 warga Palestin dibunuh tentera negara haram Israel. 76,575 orang pula cedera sejak perang bermula 6 bulan lalu. Selain menjadi mangsa pembunuhan Zionis, ramai juga rakyat Palestin yang terkorban akibat terperangkap dalam runtuhan bangunan. Hamas menegaskan tidak akan bersetuju dengan pembebasan mana-mana tebusan tanpa pengunduran sepenuhnya tentera Zionis dari Gaza serta kepulangan rakyat Palestin yang kehilangan tempat tinggal ke kediaman mereka di seluruh wilayah itu. Tegas Hamas, genjatan senjata secara kekal adalah satu-satunya jaminan untuk melindungi rakyat serta menghentikan pertumpahan darah dan pembunuhan beramai-ramai. Namun, rejim Zionis masih meneruskan kekejaman di Palestin dan dilihat tidak berminat dalam usaha pengunduran tenteranya. Sebelum ini, pemimpin negara haram itu berikrar mahu menghapuskan pejuang Hamas sepenuhnya sebelum berundur sepenuhnya. Di San Francisco, penunjuk perasaan pro-Palestin menyekat jambatan Golden Gate dan menghentikan sepenuhnya lalu lintas selama beberapa jam sebagai tanda solidariti kepada Palestin dan menentang perang Israel di Gaza. Menerusi rakaman udara, lalu lintas dilihat tidak bergerak di satu lorong sementara lorong di arah lain kosong dengan kehadiran polis. Penunjuk perasaan memegang spanduk tertera tulisan hentikan dunia untuk Gaza. Peronda Lebuh Raya California bagaimanapun memaklumkan trafik di kedua-dua arah dibuka semula sebelum 12.30 minit tengah hari waktu tempatan. Protes diadakan ketika Presiden Joe Biden berdepan kritikan berterusan dari partinya sendiri susulan sokongan berterusan White House terhadap Israel. Qatar Airways telah menyambung semula penerbangan ke Iran berikutan pembukaan semula lapangan terbang dan ruang udara negara itu. Ini termasuk 20 penerbangan seminggu ke empat destinasi termasuk Tehran, Mashhad, Shiraz dan Isfahan. Sebelum ini, syarikat itu menggantung penerbangannya ke Iran sejak Sabtu setelah Iran bertindak balas terhadap serangan Israel dengan melancarkan serangan drone dan misil. Beberapa negara seperti Iraq, Jordan dan Lebanon terpaksa menutup ruang udara negara itu sebelum dibuka semula selepas 24 jam. 17 orang termasuk 9 pelajar sekolah terbunuh berikutan banjir besar di Oman. Jawatan Kuasa Pengurusan Kecemasan Kebangsaan melaporkan operasi mencari dan menyelamat diteruskan dengan air banjir memenuhi kawasan lembah dan jalan-jalan di wilayah Al-Sharqiyah. Bencana itu berpunca daripada hujan lebat sejak beberapa hari lepas. Pasukan penyelamat terpaksa meredah jalan raya yang ditenggelami air untuk operasi mencari dan menyelamat. Hujan lebat terus berlaku di seluruh bahagian negara itu. Keadaan cuaca itu dijangka berterusan sehingga Rabu. Dalam pada itu, hujan lebat dan angin kuat pada Rabu menyebabkan kejadian banjir di jalan-jalan di Manama, Bahrain. Kenderaan terpaksa meredah air banjir beserta kejadian kilat. Di seluruh Asia, hujan lebat menyebabkan kekacauan dan kemusnahan di negara-negara seperti India, Pakistan, Afghanistan menyebabkan kecederaan dan kematian. Sebuah helikopter terhempas di selatan Mexico City pada Ahad menyebabkan juruterbangnya dan dua penumpang maut. Saksi mengatakan asap tebal dan tinggi naik ke udara dari kawasan kemalangan. Pihak berkuasa di Mexico City melaporkan pesawat persendirian itu jatuh ke atas sebuah bengkel kereta yang kosong berhampiran kampus sebuah universiti. Bangunan bersejarah Bursa Saham Denmark di ibu negara Copenhagen terbakar. Bahagian atas menara bangunan itu yang terbakar runtuh pada Selasa. Polis telah menutup beberapa jalan dan kawasan sekitar bangunan itu. Asap tebal dan api yang marak dapat dilihat naik ke udara daripada dalam bangunan. Polis Copenhagen berkata kawasan itu akan ditutup dalam jangka masa tertentu. Punca kebakaran masih belum dapat dipastikan. Bangunan itu siap dibina pada 1625 dan antara bangunan tertua di sini. Sekian berita dunia dari Sungai Kesegara, Palestin Pasti Merdeka. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.